Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan proyek yang kemarin sudah saya upload. Di tahap selanjutnya, kita akan pasang reng, genteng, dan juga ris plang keliling ya teman-teman. Simak terus, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya teman-teman, saya sekarang sudah naik. Beginilah tampilan dari atas jika sudah dipasangin reng ya. Di sini saya menggunakan reng ukuran 3245 merek Paso. Oke, untuk pemasangan reng di sini kita memakai sangkek ya. Untuk cara pembuatan sangkek lihat saja di video saya ya, udah saya bikinkan tutorialnya. Untuk proses biar lebih mudah ya, ini yang belum kita pasang. Untuk yang bagian atas ini rencana kita akan pasangkan ris plang ya teman-teman. Jadi biar lebih untuk proses pembautannya kita gunakan C kanal untuk sebagai penutup dan juga untuk sebagai tatakan dari ris plang ya. Di sini kami menggunakan ris plang GRC ya, dengan panjang 6 meter, salah lebarnya 20 cm ya, dengan tebal 1 cm. Rencana ini kita akan pasangkan ris plang keliling supaya lebih bagus ya, nggak cuma untuk bagian depan tapi keliling. Ini rencana. Ya, beginilah ketika semua reng sudah terpasang. Ya, teman-teman, untuk pemasangan reng kita pasang dari bawah ya. Jadi kita ukur dari atas sampai bawah. Kira-kira kita hitung berapa multi rope, lalu kita pasang benang dari ujung sampai ujung untuk bagian bawah. Jadi kita pasang rengnya dari bawah ke atas ya teman-teman. Dan di sini jarak untuk reng, antara reng dan reng itu 38 cm. Jadi lihat saja untuk tutorial pembuatan sangkek ya. Jadi untuk ukurannya sudah saya buatkan juga, ini sama, jadi 38 cm ya. Ini di hari ini proses pemasangan reng alhamdulillah sudah selesai. Jadi besok kita tinggal pasang ris plang ya keliling. Ketika ris plang sudah selesai, proses selanjutnya kita akan pasangkan genteng.
lanjut teman-teman. Sekarang proses pemasangan multi rope ya. Kalau kemarin kita pasang ring dari bawah ke atas, kalau untuk proses pemasangan multi rope, jadi kita pasang dari atas ke bawah. Di sini kami menggunakan multi rope merek Sakura ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Dan untuk mata bor, untuk sepro, untuk harga sekitar salah 25.000 ya. Ini udah ada magnetnya jadi lebih enak. Dan untuk baut kita menggunakan baut PTA yang lebih tajam dan runcing nih, supaya lebih mudah untuk proses pembautan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.